Ada riwayat kata sebelum berlaku lagu tu, Allah Ta'ala perintah kepada Israfil. Tugas dia meniup sangka kala. Tu ya tugas dia. Dalam sebanyak-banyak tugas dia, tugas dia. Dua kali dia tiup. Pertama tiup pen nak menghancurkan. Tiup. Bunyi pon tu start lalu. Gedem. Hak ni pecah, hak ni pecah. Habis. Malaikat atas langit pun gagal kepah. Unggah apa yang jatuh. Tak tahu kat mana. Malaikat pun mati juga. Nah, kecuali beberapa malaikat besar sahaja yang tidak mati. Nabi kata, wa iza nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wal ard. Apabila ditiuplah sangkakala, maka selok kera habis orang di atas bumi dan atas langit. Oh, malaikat pun mati juga. Malaikat mati juga. Semua mati berlaku hancur lebur. Ada riwayat kata kiamat ini berlaku dalam satu saat saja. Semua ni hancur lebur ke apa dia apa semua dalam satu saat. Klik. Tu ya. Cuma orang dalam tu terasalah. Cuma berlaku dalam satu saat. Sebab tu dipanggil Yaumus Sa'ah. Hari kebangkitan. Hari saat ya. Sebab kiamat ni berlaku saat ya. Pom siuk tu, pom hancur tu. Gerak kau ni unggah tu dalam masa saat ya. Tu hai boleh buat. Benda tu banyak besar berlaku. Tapi dah berlaku dalam masa satu saat sahaja. Apabila hancur lebur jadi pasir, pasir pun hancur jadi debu, debu pun hancur jadi tak ada. Habis tak ada. Maka apabila hancur lebur semua belakang, ruh-ruh saat ni, apabila malaikat Israfil siup, ruh-ruh semua berunggah masuk dalam ni, dalam gapada sunnah dia, trompet dia ni masuk. Maka mati semua manusia, mati habis semua. Ngak Israfil, Israfil pun mati. Hujur siup pun mati juga. No. Lepas pada tu, Tuhan pun panggil, kok malaikat kok ada, Jibril. Malaikat mau, ke malaikat mau kijik air cabut nyawa. Dia tak ada, tak mati lagi dia. Maka panggillah dua tiga orang malaikat. Tuhan tanya, adalah benda-benda yang diistisnak lagi daripada hancur seperti arah Tuhan. Tak acuh. Syurga tak acuh. Neraka tak acuh. Ruh-ruh Nabi-Nabi tak acuh. Ujung sulbi ni panggil Ajibu Zanab. Nih, ujung sulbi kita ni ke. Haluh tulis haluh macam debu lagu tu duduk belaga di hujung sulbi ni tak hancur juga. Ia ada 10 karut yang diistisnakan daripada kecualikan daripada hancur pada hari kiamat. Maka tu hai pun tanya. Tanya kepada malaikat maut. Ah, malaikat maut dia ke kerja cabut nyawa. Ah, siapa dia lagi hok hidup? Saja tu hai nak tanya ni. Tu hai tahu dah saja nak buang malaikat maut. Malaikat mau kata habis belaka dah. Ambo cabut habis dah kata. Tengok dehnya cabut. Berjuta manusia pada masa tu dalam masa satu saat. Malaikat mau buat kerja eh. Mapo bila mati belaka maka Tuhan tanya, "Ha, ada siapa dia lagi hidup?" Katanya malaikat mau, "Ai, ambo hidup." Oh, Jibril ada lagi. Patungmu ya Allah ya Tuhanku. Oh, katanya Allah Taala kepada malaikat mau, "Okey. Dia ambil nyawa Jibril." Beres. Gi dia. Gi ajak Jibril eh. Eh, Jibril pun mari. Ambo nak cabut nyawa dewa ni. Oh. Jibril pun gi pada satu tempat jauh ya. Malaikat maut pun cabut nyawa Jibril. Maka dalam kitab riwayat kata, jatuhlah Jibril seperti sebiji gunung yang besar, bersembah, gedem. Jatuh Jibril. Mati dalam Jibril. Malaikat Rabi Allah Taala pula panggil malaikat maut. Ha. Siapa dia ada lagi malaikat maut? Allah, tak ada dah lah mu dengan hamba yang hina ni ya Allah ya Tuhanku. Katanya Allah Taala, ha, cabut nyawa mu sendiri pula. Oh. Ambo last sekali. Oh, demo last sekali. Kalau demo awal-awal siapa dia nak cabut nyawa? Demo lah last sekali. Bapa tanya lagu tu. Ah, nggih. Gilah dia. Yo gi unggah. Jauh pada orang. Unggah-unggah dia cabut nyawa dia sendiri. Yo. Betepik dia. Baru tahu sakit lagu ni cabut nyawa yo. Oh, ambo ingat sikit-sikit sakitnya dia paling rasa sekali sakit. Malaikat maut ataupun Israel ni dia paling rasa sekali sakit kematian ni. Maka cabutlah nyawa dia, betepik dia. Kalulah manusia ada yang hidup pada masa tu. Dengar tepik malaikat maut tu mati. Dengar suara ada orang ke? Neh. Dengar orang tepik. Bukan kata dengar orang.
Bangun pukul 3 malam nak kecing. Khabar-khabar dengar atas atas tandas ke rumah kita. Ih, orang tak suka. Pesel buih helio. Tu baru dengar atu raya tak derah lah mana lagi. Pesel eh. Lagu mana dengar suara Israel ketika cabut nyawanya tepik. Mati. Mati orang kalau dengar suara tu saja. Menakutkan lagu mana mati. Maka jatuhlah Israel. Maka Tuhan pun tanya. Siapa dia lagi hidup pada hari ini? Senyap. Tak ada kata kamu. Maka Tuhan kata. Dalam Quran kata. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Tuhan tepi. Limanil mulkul yaum. Siapa dia ada kuasa pada hari ini? Oh, Tuhan jawab. Siapa dia ada kuasa pada hari ini? Senyap tak jawab seorang habu. Hok debe-debe Amerika ke orang betul lawan Tuhan. Tuhan tanya, "Limanil mulkul yaum?" Ha, siapa dia kuasa pada hari ini? Senyap tak kata lagu mana. Ada ulama kata 1000 tahun masuk. Pada masa tu senyap belaka. Maka Tuhan sendiri jawab. "Lillahil wahidil qahhar." Kerajaan dan kuasa milik aku seorang yang perkasa pada hari ini. Tuhan tanya 3 kali, Tuhan jawab juga diri dia sendiri. Ha, siapa dia kuasa pada hari ini? Hak debe-debe meto-meto lawan Allah Taala. Siapa dia berkuasa pada hari ini? Hak tak dengar kata. Neh, kita hak paling debe sekalinya, manusia paling debe sekalinya, kambing tak debe lah mano. Oh, kambing tak ada, munggu tak ada, tak dengar kata Tuhan kau dia, dia kijak dia ya. Tak pakai seluar tak apa dia. Kalau Tuhan suruh pakai seluar sekali pakai seluar dia. Ni agak Tuhan tak suruh, tak pakai seluar lah. Ya. Maka kita manusia ni hak paling debe sekali lawan Allah Taala. Maka Tuhan tanya tak jawab seorang hamba. Orang raja-raja kuasa-kuasa senyap mati belaka jadi debu jadi berapa dia.